Halo semuanya, balik lagi sama kenal kan di game Tomb Raider. Oke, kemarin kita udah sampai di sini. Sampai di Tomb ya, di mana ada Himiko dan beberapa ratu yang ternyata jiwanya diambil, bukan mentransfer kekuatan. Tapi ngambil jiwa nih, kiri atau kanan, guys? Gue liat kanan ada sesuatu. Jadi gue ke kanan dulu, oke? Okay? Oke, okay, guys, by the way, terima kasih buat kalian semua yang masih ngikutin channel Tomb Raider ini dari awal, dari part 1 sampai part sekarang. Thank you juga yang udah komen, thank you juga yang udah like, thank you yang udah share. Yang belum share jangan lupa di share, yang belum like jangan lupa di like, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut lagi. Ngomong gue belepotan udah. Oke, okay, kita bakal nyelamatin Sam. Let's go. Ah, ada camp nih. Point of no return. Oke, guys, kita dapat sesuatu, kalian bisa bacakan point of no return. Kemungkinan ini bakal jadi adegan terakhir, tapi gua nggak tahu. Gua nggak tahu ini bisa part terakhir atau part keberapa, karena kalau mungkin panjang gua bakal bagi jadi dua part. Dan intinya ini adalah poin yang kita harus balik lagi. Ini poin terakhir. Ini udah gua abisin semua ke rifle. Ini shotgun udah nggak bisa lagi ya. Semuanya udah habis. Dan skill udah nggak ada. Dan kita bakal langsung lanjut ke tempat ini. Oke. Okay. Kalian siap, guys? Mungkin ini akan jadi part terakhir atau mungkin dua part lagi, gua nggak tahu. Mari kita buka. Kalau dari judulnya sih kita nggak usah balik lagi ya. Oke, okay, let's go. Wow. What a good place. Bagus ya tempatnya. Kenapa tiba-tiba ada salju di sini? Oke. Okay. Hati-hati, Lara. Oke, okay, intinya, aduh, please lah, Matias, lu pengen apa sih? Freedom apa? Udahlah. Aneh-aneh lah, ini kemana lagi nih? Oh, gitu. Oke, okay, jadi kita harus sametin si... Siapa namanya? Sam. Gua salah jalan, guys. Sorry. Gua kira ke bawah. Maaf, guys. Gua terlalu bersemangat. Harusnya kita ke situ. Maaf, guys. I'm sorry. Oke. Okay. Oh, belum. Masih bisa dikit lagi tuh. Sip. Hup. Sip. Ini kemana nih? Oh, sini. Hup. Oke, okay, kalem. Hup. Oke. Okay. Mana ini? Oh.
Oke. Ayo Lara, kamu pasti bisa. Ayo, Grace sama Johan lagi berjuang. Gua salah lompat lagi guys. Maaf, maaf, maaf. Aduh, gua terlalu bersemangat nih guys main game beginian. Parah. Sorry, sorry. Di part akhir gua marah banyak mati lagi. Mana yang bisa gua tembak kok itu? Oke. Kita harus ke atas. Wow, 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 santai, santai. Hup. Lara, watch out. Those bastards are heading your way. Oh my god. We did everything we could to slow them down. Thanks, Reyes. Okay, okay, thank you, thank you. Get to the boat. Thank you. If I'm not back, we're not leaving without you. We'll be waiting. Kenapa mesti begitu kata-katanya? Kalau gua nggak balik, lu pasti balik, Lara. Santai. Hup. Wush. Gila, mesti reflek banget tuh tadi barusan. Oke, ini parah sih guys. Jadi kayak Himiko tuh punya rencana jahat, mungkin dia mau hidup lagi atau gimana, gue gak tahu ya. Eh, kaget gue. Gue kemana, hoi? Oh, ke situ, oke. Ini gue naik nih kayaknya nih, sip. Gue gak tau rencana Himiko apa, tapi intinya orang-orang... Oh kan, badai storm ini yang bikin si Himiko. Dan orang-orang tuh pengen kayak hidupin Himiko gitu loh. Gue gak tau Himiko tuh bisa ngasih apa. Mungkin dia bisa ngasih keabadian. Atau yang lainnya ya. Pasti intinya berpengorbanan parah sih. Jadi kalian mesti main super hati-hati sih di sini guys. Ini gue kemana lagi? Siku turun nih. Oke, ini gue kesini. Oke. Wow. Sip. Ini musiknya bagus sih, intens gitu lah. Ah, kita dikasih kesempatan terakhir buat upgrade. Cuma gue nggak punya upgrade. Ya udah, bodo amat. Langsung lanjut. Gue nggak nyampe, gue udah lompat loh. Oke, gue udah mati 3 kali di sini. Mohon maaf guys. I'm very very sorry. Hup, hup. Oke, ayo lari. Eh lari, manjat Lara. Gila. Ini kemana nih? Sip, naik. Oke. Gila. Parah, parah. Waduh. Oke, kalem, kalem. Tinggi banget, oh my god. Oke. Okay. Oh, itu dia tuh queennya. Jiwa yang terkubur, jiwa itu jiwanya guys. Jiwa yang nyangkut. Oh, please, please, jangan mati dong, Sam. Oh my god, dia hidup. Aduh, ada angin, nggak bisa guys. Udah, turun Lara, turun, turun, cepet, cepet. Let's go, let's go. Aduh, ini kenapa lama banget jalannya? Lu ngapain lagi, ha? Aduh. What?
banyak banget. Oke, gua nggak expect sebanyak itu, guys. Sorry, itu banyak banget, parah. Oke, ada musuh di sini ya. Sabar, Sam. Gua akan sametin lu. Waduh. Bentar guys, mata gua gatel. Sorry. Waduh. Oh, heal. Heal dulu dong. Kalem. Oke, kalem, santai guys, santai. Mana-mana, oh, udah habis. Kita harus ambil peluru-peluru ini guys, lumayan. Salah, bukan ke situ. Aduh, ayo, kamu pasti bisa, Lara. Gila, di badainya parah sih. Ah, kan. Duh. Sam, sampai Sam. Oh my god, tuh. Penyek sih. Pergi dari jalan gua, kata Lara. Habis pelurunya. Habis gue pelurunya. Oh my god, pelurunya habis. Oke. Ah, jangan halangin gua mau selamatin Ray. Ray lagi selamatin siapa namanya? Sam. Eh, jangan halangi gua. Aduh. Stop, Matias. Baik. Ayo Lara, let's go. You can do it. Kemana nih gue? Situ. Nyampe lu. Oh, nyampe deh. Sabar, Sam, uru. Sabar, Sam. Aku jadinya slow motion gini. Mati semuanya apa sih? Oh my god. Siapa lagi nih? Oh, hello. Who are you? Kan? Udah gue bilang jangan. Udahlah itu. Kita sama-sama. Oh my god, kita sama-sama lawan Himiko, boy.
ini gak bisa dilawan ya. Ini lu ah, pukul. Nice, satu hit. Belum mati lagi dia. Aduh, ada teman-temannya lagi. Aduh. Gila sekali tabuk gua. Aduh, aduh. Ampun. Ampun, DJ. Oh, kita mesti tembak belakangnya, guys. Oh my god. Ini. Sekali lagi nih gua rasanya. Mana belakang lu? Ah, ini lu. Waduh, masih belum lagi, guys. Di. Aduh, gua tembak. Bangun. Ora! Oh my god. Ayolah. Aduh, gak kena. Aduh, gak kena. Aduh, gue ketabok. Ah, lama. Aduh. Itu belakang ya, nice. Tinggal 7 lagi turu gue. Udah gak pencet shift gua. Ampun. Oh, palen juga bisa nih. Ah, mati lu. Oke, sabar. Lepasin dia, tolong. Berhentiin, Matias. Oh my god. Terpanas, siap. Alah, maunya apa sih? Ya, gua gak kepencet lagi guys tadi. Sorry. Ambil. Tahan, marah. Tembak. Ah, nice. Waduh. Tembak terus, pam tembakannya. 2 biji tembakannya. Siap. Hah? Mati kau. Enggak, gua gak bakal berhenti tembak dia. Gila, terakhir dual handgun. Oke. Please, ayo jangan sakitin saya.
Sam, are you okay? Yang teriak siapa, woi? It's okay. It's okay. You saved me. I knew you would. I made you a promise. Let's get you home. Okay. Okay. Badainya berhenti, guys. Badainya berhenti. Badainya udah hilang. Lara balik bawa Sam. Lara. She's got Sam. She did it. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. Wow, what a story. Good story. Ceritanya bagus. Parah. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Dragon Triangle, South of Japan. Hari yang diketahui jam 6:15 pagi. Anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. Okay. I'm not going home. Okay, guys. A survivor is born. Tomb Raider. Okay, guys. Dan benar kata gue, episode kali ini menjadi episode terakhir di serial Tomb Raider, di mana Sam yang diculik oleh Matias itu berhasil diselamatkan oleh Lara. Dan selama perjalanan ya terjadi cekcok atau pertengkaran antar teman lah intinya. Dan yang paling sedih itu adalah kematian si Rod. Dia Rod. Ya, kita kehilangan 3 orang teman. Rod, Grim yang pertama, lalu Rod dan terakhir Alex. Semuanya itu mengorbankan diri buat Lara. Jadi inti cerita ini adalah ada sesosok jiwa yang nyangkut di dalam tubuh seorang ratu bernama Himiko. Di mana itu menyebabkan badai yang gak berhenti-berhenti di pulau tersebut. Jadi banyak orang-orang datang itu buat kasih jiwanya supaya... Yang gue tangkap gitu ya, kayak kita kasih jiwanya supaya dia bisa hidup, atau hidup lagi. Iya gak? Betul gak? Ya semoga gitulah. Tapi intinya Dr. Whitman meninggal. Itu di situ gue kayak, ah syukurin, akhirnya lu gak ada juga kan. Jadi kita gak boleh seraka, guys. Dr. Whitman tuh
pengen, gue gak tau kalau ratu hidup tuh jadi apa gitu. Dan ini terakhir kalian lihat kan, Survivor is Born. Game ini dilanjutin di Rise of the Tomb Raider dan Shadow of the Tomb Raider. Tapi gue belum bisa mainin karena laptop gue gak sanggup buat main game kayak gitu. Terlalu berat. Oke guys, jadi ceritanya sih apa ya, intinya cuman kita ada sebuah temple bernama Yamatai, di mana ada jiwa ratunya yang dulu pertama kali nyangkut, dan dia jahat, dia pengen ngambil semua jiwa supaya dia bisa hidup lagi. Gitulah intinya. Dan akhirnya si Matthias mungkin dia terpengaruh sama ratunya, gue gak tau juga, dan dia ya menculik teman kita Sam yang buat dijadiin tumbal, tapi kita berhasil selamatin. Gue udah gak tau gue mau ngomong apa lagi. Gue gak usah cerita banyak tentang Tomb Raider karena gue juga gak ikutin dari awal, tapi overall ceritanya bagus guys. Dia cocok jadi GOTY gitu. Waktu 2013 dia masuk Game of the Year kalau gak salah. Jadi ini cukup sampai sini aja cerita serial Tomb Raider kita. Terima kasih buat kalian semua yang udah ikutin serial Tomb Raider kita dari awal sampai habis. Banyak pesan moral yang bisa didapat di sini. Kalian bisa banyak pesan moral, yaitu teman jangan saling tusuk dari belakang. Karma itu ada. Jangan serakah, jangan egois. Ya banyak lah guys. Dan thank you so much sekali lagi buat kalian yang udah ikutin dari part 1 sampai part, sekarang part berapa nih, gue udah gak tahu deh. Mungkin part belasan tuh 20 kali. Kayaknya gak nyampe 20 deh. Dan thank you juga yang udah like selama ini. Thank you yang udah subscribe. Thank you yang belum share, jangan lupa di share. Dan thank you juga yang udah share. Thank you juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Gue cuma ngulang-ngulang dari tadi. Dan ini aku cuma bisa terima kasih karena kalian selalu ngikutin gue dari serial game apapun itu. Dan thank you so much. Dan mungkin di nextnya gue bakal coba main game yang sedikit santai tapi cool gitu ya. Gue coba main game Yakuza. Gue udah beli di summer sale kemarin. Gue mau coba main game Yakuza Zero. Semoga kuat ya. Kalau gak kuat gue bakal coba main Beyond Two Souls. Dan ada juga Heavy Rain, ada juga Detroit Become Human, ada juga Plague Tale Innocence, ada masih banyak game guys yang belum gue mainin di channel gue. Mungkin channel lain udah main, maksudnya udah tamat dan gamenya game-game lama. Ya karena gue baru mulai fokus YouTube sekarang dan gue baru mulai baru mulai bisa recording dengan terus-menerus sekarang. Jadi gue bakal coba fokusin di YouTube. Dan gue bakal coba fokusin di apa? Gue bakal coba fokusin di story game. Jadi gitu aja deh. Dan akhir kata, terima kasih buat kalian yang nonton dari patah sampai patah akhir. Gue gak akan berhenti ucapin terima kasih karena kalian selalu support gue. Dan see you on the next game and video and another video game and another story game, of course. Dan bye-bye. 君になってしまう